satu kantor jalan-jalan. Oke, teman-teman. Nah, tepatnya kita berada di Kota Tangerang. Yang pastinya kita berada di Balaraja. Nah, buat teman-teman, pastikan tonton ini sampai tuntas. Tangerang, kita kejar. Papua, kita jabanin. Oke, teman-teman, ketemu lagi dengan saya, Setiadi. Nah, sekarang tim satu kantor sedang berada di Kota Tangerang. Nah, ada apa sih sebenarnya kita main ke Kota Tangerang? Dan ada apa aja sih sebenarnya di Kota Tangerang ini? Nah, untuk lebih pastinya, come on. Oke, teman-teman, mungkin di sini kan agak sedikit berisik karena di sini tempat reproduksi dari PT yang melakukan pemesanan ke satu kantor. Nah, teman-teman bisa lihat di belakang saya ada tumpukan kuning frontline, loker 6 pintu yang barusan diturunkan dari truk muatan, dan di sini sedang melakukan perakitan. Jadi perakitan ini membutuhkan waktu yang sedikit lama. Dari satu loker itu bisa nyampe sekitar 15 menitan. Nah, untuk lebih lengkapnya kita bisa lihat teman-teman di sini Pak Ardian sedang melakukan pembukaan pempackingan. Jadi buat teman-teman ini bisa jadi rekomendasi juga buat kalian yang ingin misalkan melakukan pemesanan loker, kalian pingin rakit sendiri. Nah, nanti kita lihat videonya untuk cara perakitan dari awal sampai akhirnya. Oke. Okay. Buat kalian yang ingin melihat cara merakit loker secara awal sampai akhir, kalian bisa cek link di deskripsi. Jadi kalian bisa tonton secara terpisah. Nah, buat kalian yang ingin memasang loker, saya kasih intinya aja. Jadi kalian pasang baut itu dari posisi loker yang paling akhir ke loker yang paling atas. Jadi urutannya dari 6 sampai ke 2. Nah, untuk loker yang 1 jangan kalian baut. Itu akan dipasang baut saat kalian udah pasang sekat, udah pasang pintu, baru dipasang bautnya. Nah, usahakan buat kalian saat pemasangan pintu, kalian minta bantuan, jangan sampai sendiri. Soalnya kalau misalkan kalian sendiri, nanti akan susah saat pemasangan si pintu lokernya, seperti Pak Adrian dan Pak Abdul ini. Nanti kita video perakitan ditemani Pak Abdul. Nah, ini adalah sebagian dari loker-loker yang sudah beres, sudah di packing, tinggal dibawa oleh portir. Nah, si bapak ini sedang merapikan loker yang sudah beres oleh tim satu kantor dikerjakan. Nah, buat kalian yang ingin menonton cara perakitannya, kalian bisa cek link di deskripsi. Jadi kalian akan lebih fokus untuk melihat cara pemasangannya aja, gitu kan. Sengaja saya pisahkan, nggak disatukan dengan yang ini, jadi biar kalian gampang saat membutuhkan. Kalau misalkan saat Anda bingung, jadi Anda bisa tonton lagi. Oke, jadi jangan lupa buat tonton cara perakitannya. Semoga bermanfaat. Oke, teman-teman, gimana di tempat Tangerang ini? Nah, di video satu kantor jalan-jalan ini mungkin cukup sampai di sini ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Saya Setiadi and sayonara. Oke, buat teman-teman jangan lupa buat subscribe. Oke, buat teman-teman jangan lupa buat subscribe. Potolah tuh dia, potolah tuh. Ngerah itu oke ya. Baik, jadi masalah hiji dua.